لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. برجي حاجي ارتinya menuju Allah dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik. Yang diraihkan tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dimaksud sekian, baik di kurma dan para tamu jemputan yang diberikan sebelum wal afwa 'inda hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah. Perjalanan mereka penuh dengan kebaikan tanpa ada satu pun keburukan. Lindungilah mereka daripada kesukaran dalam perjalanan, daripada keadaan yang mereka ceritakan, daripada keburukan tempat kembali terhadap apa yang berlaku pada harta dan keluarga mereka. Dengan nama Allah yang melancarkan perjalanan ini, sesungguhnya jika Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, apa yang ditentukannya adalah Allah untuk menentukannya. Allahumma ya Aziz ya Qahhar, berilah kami keselamatan dan kesehatan dan juga pada hamba-hambamu yang tamu-tamu ya Allah. Ya Allah, dari hati mereka hati mabrur dan usaha mereka usaha amal diterima, dan dosa-dosa mereka dosa yang diampunkan serta perbicaraan kita. Wahai Tuhan yang Maha Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan, sesungguhnya hanya di Kau yang Maha yang layak memperkenankan doa. Allahumma ja'alna hamimin. Rabbana salamna anfusana wa ilan tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul di Dewan Megapuri ini bagi meraihkan bakal-bakal haji pegawai dan kaki tangan di BKL bagi tahun 2018-1439 Hijrah. Dan selawat dan salam kita lafazkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 97, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu siapa yang sanggup dan mampu sampai kepadanya, dan barang siapa yang kufur mengingkari kewajipannya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak berhajat satu pun dari sekalian makhluk. Dan ini merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib ke atas kita yang belanja untuk pergi menunaikan haji. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan tahniah kerana dapat menjadikan haji. Bukan mudah nak dapat, ter nak dapat pergi haji ni pun sungguhlah susah kerana berjuta yang menunggu giliran. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan telah terpilih menjadi tetamu Allah dan akan dapat pergi ke Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, ya. Dan patut pada tahun ini sampai 17 pegawai dan kaki tangan di BKL akan mengerjakan ibadah haji. Dan menurut sumber lembaga untuk urusan tabung haji, tahun ini saja lebih kurang 40,000 akan pergi menunaikan haji. Orang nak pergi haji, terpaksa pula kita nak ambil kota daripada Indonesia ke, daripada Pakistan ke, ya. Dan saya percaya berkat doa tuan-tuan semua telah mendapati 40 hari itu agak itu masa yang itu lama. Kalau pergi dalam batch pertama, ingat 14 Jun, dan supaya kita menunggu hari yang sebenar, yang di mana tuan-tuan perlu
ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ibadah haji yang disyariatkan ini mengandungi banyak supaya sentiasa berada dan ikatan yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Pasaran amal Islam sangat sesama masih tidak nak boleh terima perjalanan aku, niat aku tu nak terima, nak kena betul-betul niat dengan daripada sekarang ni kena tanam semangat tu sampai ke Mekah besok. Wajar daripada kursus-kursus haji yang telah diterima, dan saya yakin bahawa tuan-tuan dan puan-puan para bakal haji telah membuat persediaan awal daripada si mental dan fizikal. Masa mendapat haji mabrur, saya mendoakan juga tuan-tuan mendapat kecacaraan dan keluarga selamat di tanah air. Dan di kesempatan ini juga pertabian diberikan turut menyediakan sumbangan sebagai tanda penghargaan dan ingatan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang akan ke sana. Jadi kata saya mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan perjalanan menunaikan haji dan mendapat haji yang mabrur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك pergi haji artinya menuju Allah segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram, jagalah pantang larangnya, pergi haji bukannya basah.
sesatkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah mengharapnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal khulu la syarika laka. Labbaik Allahumma.